Assalamualaikum sahabat. Alhamdulillah hari ini kita berada di pertengahan perjalanan menuju ke Kuala Belis. Kita sekarang berada di lokasi apa kena nama? Kampung Kandis. Kampung Kandis. Untuk kebah-kebah kan, hilang-hilang kebah-kebah punggung yang mana kematu daripada Kuala hari tadi kan. Jadi kita dalam perjalanan mengarah ke Kuala Belis dan akan kita bergerak terus ke tempat makan tengah hari kan, yang dijadualkan. Kita masih awal, jadi sempatlah kita tinjau-tinjau kawasan persekitaran yang menarik kita lawati. Okey, jom kita bergerak. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke checkpoint. Sebelum kita bergerak ke Kuala Belis, kita nikmati jamah tengah hari dulu di restoran Warung Petai Perlis. Warung Pokok Petai Perlis. Kita punya serum dengan tengah hari dulu. Okey, jom kita nikmati jamah sedikit. Santap malam. Selepas pagi kedai semua tutup lagi, tengah tidur. Kat sini tempat standard, dia orang bangun 10:10. Okey, untuk maklumat, sekarang kita kumpulan KKRC sedang bersantai bersarapan pagi di masih di Lokawi. Lepas ni kita selesai sarapan, kita bersama bergerak ke Cibekal untuk naik ke Gunung Mat Cincang. InsyaAllah kita bergerak ke sana. Okey, terbaik kan? Alhamdulillah. Saya bocor. Saya bocor.
dulu. I love you. Beras terbakar Kota Langkawi. Jadi tim kita akan terus beriadah lagi ke kawasan persekitaran yang mampiran, dan ini adalah satu pencapaian yang kita rancang untuk bertinggal beriadah pada hari inilah. Konsepnya selepas daripada Gunung Mak Cincang tadi, kita lepas makan tengah hari dan seterusnya berada di kawasan beras terbakar. Selamat. InsyaAllah, pergi pun kita mohon keselamatan kepada Allah Ta'ala, balik pun kita mohon keselamatan juga lah. Okay. Alhamdulillah. Jom. Woohoo!
Bye-bye. Kami baru balik dari Pulau Dayang. Okay, bye-bye. Kami KKRC telah pun selamat pergi dan balik ke Pulau Dayang Benteng dan balik ke Pulau Langkawi. Alright. Jom kita pergi makan. Jom makan. Okay, balik kepada Tasik Dayang Bunting. Bye. Kita baik. Bye-bye. Terima kasih kameraman. Oh. Okey, selamat tinggal Langkawi. Okay.